Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan menunjukkan tata cara posisi litotomi. Posisi ini kebiasaannya dilakukan semasa pesakit berada di Dewan Bersalin. Selamat pagi Puan, saya Stafnya Syahidah. Saya ingin meletakkan Puan dalam posisi litotomi bagi memudahkan proses bersalin ya. Okay, sebelum tu saya akan herak. Bagi privasi. Kemudian saya akan minta bantuan seorang lagi jururawat untuk membantu saya. Okey Puan, sekarang kami nak bantu Puan untuk berada dalam kedudukan litotomi ya. Okey, pastikan pesakit berada dalam Fowler's, semi-Fowler's position. Kemudian minta pesakit bengkokkan kaki. Puan, kami bantu Puan ya. Kedudukan litotomi adalah seperti ini. Okey Puan, saya harap Puan dapat kekalkan posisi ini sehingga Puan selamat melahirkan anak ya. Sekian, terima kasih.